Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru di dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Persaingan Ifidayo Bergesen dan Silva, siapakah yang akan kecundang kerana tekanan? Walaupun tiada siapa mengakui mereka idamkan gelaran kasut emas Liga Super 2021, Bergesen dan Silva dan Ifidayo Elisugun dilihat saling mengejar antara mereka menuju ke penghujung saingan Liga. Jika musim lalu Ifidayo Elisugun yang meraih kasut emas dengan 12 jaringan telah disaingi hebat penyerang Perak FC Syarif Fikri, Muhammad Fauzi, kini giliran Bergesen muncul sebagai pencabarnya. Persaingan antara kedua-dua penyerang Johor Darul Ta'zim JDT dan Selangor FC itu dilihat rancak walaupun juara Liga Super sudah diketahui apabila mereka saling bertukar tangan sebagai pendahulu. Namun dalam aksi minggu lalu, Ifidayo Elisugun gagal untuk meledak sebarang gol selepas konsisten dalam 5 perlawanan. Selangor telah diikat dengan keputusan seri satu sama menentang Melaka United. Adakah Ifidayo Elisugun berada dalam tekanan untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Liga Super? Jika dilihat musim lalu, beliau tenang walaupun dicabar sengit Syarif Fikri yang kini rakan sepasukannya. Sementara Bergesen pula berhasil mencipta hat-trick kedua peribadinya apabila membantu JDT menang ke atas Seri Pahang 3-0. Hat-trick pertamanya adalah ketika menewaskan Perak FC 5-0 pada Julai lalu. Kali terakhir Bergesen tidak meledak gol adalah pada April lalu ketika terikat satu sama menentang KL City FC, dan beliau konsisten mencetak gol dalam 9 aksi berturut-turut, sesuatu yang menakjubkan. Sedikit mengecewakan, sentuhan ajaibnya di Liga tidak dibawa ke saingan AFC Champions League ACL pada Jun lalu yang menyaksikan JDT hanya meledak 3 gol dan beliau gagal secara total. Persaingan kedua-dua pemain import ini sangat merujukkan bagi kancah Liga Super musim ini. Saat ini Bergesen sudah menyamai pencapaian bekas penyerang JDT Muhammad Gadah dan Kedah Malun Alex James yang muncul selaku penyaring terbanyak dalam sejarah Liga Super dengan 23 gol. Gadah melakukannya pada musim 2017 ketika menyarung 2 JC, Kelantan 18 gol dan JDT 5 gol. Sementara Malun Alex James pula mencipta pada musim 2008 bersama-sama pasukan Kedah. Walau bagaimanapun, rekod jaringan Malun James dikatakan sedikit diragui, dan menurut artikel, Malun hanya berhasil meledak 21 gol saja pada musim tersebut. Beliau juga sudah jauh meninggalkan rekod jaringan terbanyak bersama JDT sejak 2013 yang sebelum ini dipegang oleh Josh Pereira Diaz dengan mencetakkan 18 gol yang dicipta pada saingan musim 2016. Berbaki 2 perlawanan, siapakah yang akan kecundang dalam tekanan persaingan penyaring terbanyak? So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang, dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel, dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum, see you guys on the next video. Bye guys.